التوحيد ما هو التوحيد؟ توحيد أبيت توحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد adalah mengesakan Allah سبحانه وتعالى di dalam tiga macam توحيد, yaitu توحيد ربوبية, توحيد ألوهية, dan توحيد أسماء والصفات. نعم, فلا بد أن يفرد الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يشرك معه أحدا كائنا من كان. Oleh sebab itu kita harus mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan siapapun. Naam. Aidan ad-din al-islami maratib thalatha. Selanjutnya agama Islam itu terbagi menjadi tiga tingkatan. Al-Islam hadhihi al-martabah al-ula. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam. والمرتبة الثانية الإيمان. Dan tingkatan yang kedua yang lebih tinggi daripadanya adalah tingkatan iman. والمرتبة الثالثة الإحسان. Dan tingkatan yang ketiga yang lebih tinggi daripada keduanya adalah tingkatan al-ihsan. أركان الإسلام خمسة. Rukun-rukun Islam memiliki ada lima. الأول شهادة أن لا إله إلا الله, يعني تنفي جميع معبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له, لا معبود لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله, كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة. Yang pertama dari rukun-rukun Islam adalah dua kalimat syahadat. Makna la ilaha illallah artinya tidak boleh, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita menafikan ibadah kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak boleh kita memberikan sebuah ibadah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa nashhad anna Muhammad alaihi salatu wassalam abdun la yu'bad wa rasul la yukadzab alaihi salatu wassalam. Dan kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh untuk didustakan, dan beliau juga adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh untuk disembah. Wa iqamas salat, mendirikan salat. Wa ita'az zakat, rukun yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaum ramadan, rukun yang keempat menunaikan puasa ramadan. Wa hajju baitillah al-haram liman istata'a ilayhi sabila, dan yang terakhir rukun yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Naam, ar-rukn ath-thani al-iman. Rukun yang al-martabah ath-thani al-iman. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan al-iman. Al-iman arkan al-iman sita. Iman memiliki enam rukun. An tu'mina billah. Yang pertama beriman kepada Allah. Wa malaikatih. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubih. Beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rasulih. Beriman kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Wal iman bil qada al qadar. Dan beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, al-martabah ath-thalithah al-ihsan, wal ihsan ruknun wahid wallahu a'lam. Selanjutnya tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Al-ihsan memiliki satu rukun.